Berikut ini cara untuk mengganti kata sandi akun Google. Ini bisa kalian praktekkan di HP Vivo, Infinix, kemudian Samsung, Oppo atau Realme, dan Xiaomi. Karena caranya sama saja. Intinya kalian masih pakai HP Android. Jadi untuk itu kalau Android cukup buka pengaturan sistem HP masing-masing. Seperti ini. Kalian pasti akan menemukan yang namanya menu Google yang ini. Jadi cara menggantinya itu dari menu Google. Pilih menu Google, kemudian pilih email yang ingin diganti. Nah, pilih salah satu, misalnya yang ini. Setelah dipilih, pilih kelola akun Google Anda yang ini. Atau manage your akun Google. Setelah itu, pilih bagian keamanan. Nanti, kalian lihat di bawahnya itu ada login ke akun Google. Nah, pilih sandi. Kemudian setelah itu kita disuruh konfirmasi kata sandi yang pertama yang masih kita gunakan yang di sini. Nah, di sini silakan dimasukkan sandi saat ini sebelum kalian mengubahnya. Setelah dimasukkan sandi, silakan pilih berikutnya. Kemudian di sini akan ada kolom untuk memasukkan sandi baru. Gunakan setidaknya 8 karakter, jangan gunakan sandi dari situs lain atau sesuatu yang mudah ditebak seperti nama hewan, peliharaan, ataupun tanggal lahir. Jadi 8 karakter itu seperti ini. Misalnya, ini bisa kalian sentuh ikon mata itu, ini kan sudah 6, ini sudah 5. Gabungkan dengan huruf ataupun simbol lain yang mungkin susah ditebak. Nah, ini menjadi kekuatan sandinya menjadi rumit. Setelah itu ulangi saja di bagian ini dengan kata yang sama. Nah, baru pilih ubah sandi. Nanti kalau kita setelah ubah sandi, dia akan muncul notif di sini untuk kita memasukkan kata sandi baru. Biasanya dia akan keluar sendiri. Jadi kita harus menambah ulang karena kita kan baru ubah sandi. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.